Halo, ketemu lagi di Keruma Krose. Hari ini kita akan belajar membuat tassel ya, yang akan dipasangkan ke dompet yang kita buat kemarin ya. Sekarang bahan-bahan yang harus kita siapkan. Sekarang kita lilitkan benang ke kardus ya kardus ini untuk apa membuat tasel besar atau kecilnya saya ini segini ya seberapa senti ini kurang lebih 9 delapan setengah delapan setengah sentimeter kita lilitkan 20

Setelah gunting kita siapkan benang kurang lebih panjangnya 35 cm perhatikan ya masukkan ke sini ini panjangnya segini Nanti ini setelah ditali akan ditaruh ke bawah ya, taruh ke bawah jadi harus agak panjang. Ini yang panjang, nah ini yang agak pendek. Kita tali mati. Itu kita keluarkan, jadinya seperti ini. Ini tinggal satu yang tadi, bekas yang kita tali ditaruh ke bawah, ya. Kemudian kita gunting, gunting satu-satu, ya. Semuanya setelah kita gunting dan dirapihkan jadinya seperti ini ini tinggal satu yang satunya ini tadi yang bekas kita tali mati dimasukkan ke tas yang bawahnya di bawah di rumbai rumbainya ya kemudian siapkan benang perhatikan ini harus lebih untuk menariknya ya biar ketahuan ini harus lebih Sisakan seperti ini, kita jepit pakai jari, kita lilitkan. Kalau sudah, kita gunting. Kemudian dimasukkan ke yang tadi kita lebihkan di sini. Masukkan ke lubang sini. Yang ini ya tarik dikit. Yang tadi bawah sisa yang agak panjang, tarik. Pegang ya, ini ya, dipegang. Ini ditarik. seperti ini yang digunting kemudian kita rapihkan digunting lagi ininya ya kita rapikan lagi ini sudah kita rapihkan kemudian yang yang atasnya benang atasnya kita masukkan ke jarum tapestri tapi ini lubangnya yang kecil ya kan ada yang besar ini pakai lubang yang kecil supaya masuk ke monte montenya ini ya kita masukkan montenya seperti ini ya kita pasang ke dompet yang kita buat sini ya masukkan ke montenya kita paskan seperti ini pas ya nah udah pas seperti ini caranya ini ke yang tadi tali mati pasal ini kita masukkan ke sini kemudian kita ikat ke tali yang ini, nah, tali yang ini kita ikat, ikat dan tali mati, ya, udah ini udah kuat, kemudian kita masukkan ke sini, kemudian kita, ini agak di ke sini ya, masukkan ke sini. ambil ini ada sisa kita gunting selesai jadi dompetnya ya dompet bisa ada tasselnya nih ada Cukup sekian tutorial hari ini. Mudah-mudahan dapat menginspirasi dan mudah difahami. Ditunggu video selanjutnya. Terima kasih, bye.